ルカがあの島に行ってしまいました。あの島に。無理を承知でお願いします。ルカを助けてください。あの時、神隠しにあったルカたちをこの病院の地下で見つけた。それで全てが終わったと思っていた。だが、あの時の5人のうち、2人が死んだ。事件は終わっていないのか。がないといいのですが。さやかさん。Thank you.
She's look good. Akhirnya ada karakter cowok ya, tapi kenapa kayaknya siapakah ini? Ada sebuah goa di sini. Apa ini ke masa lalu ya? Flashback. Apa ini? Ada gua tersembunyi di rumah sakit ini. Ya pasti kita bakal harus kesana juga nih. Tapi apa hubungannya? Kenapa semua orang kembali ke sini? Oh no. Sangat menyeramkan. Semoga aja bukan musuh ya guys. Kita cari-cari barang dulu lah. Di sini kayak ada beberapa barang tadi. Ngambil barang aja tuh sangat lama. Red Spirit Stone lumayan buat ngupgrade. Kayaknya sih upgrade buat upgrade lens. Tuh gimana tuh ngomongnya? Belibet anjir. Sekarang gua bakal ke sini. Ada apa lagi di sini? Wandering Patients. Why please take care of concerning nightmare. Oke, jadi pokoknya di saat bulan purnama itu ya, pasiennya pada menggila katanya gitu. Oke, oh kita harus masuk ke sini tapi gimana tuh? Pintu belakang sana ya. Apakah ada setan lagi di sini kan kita temukan? Tadi langsung 3 loh guys, luar biasa ini dia. Karena dia pakainya senter ya, bukan pakai kamera. Slok. Nggak bisa ke sana dulu. Sayang sekali ya. Itu save pointnya di sana, ya ada lentera. Kita ke atas atau ke sini dulu. Kita selesaikan dulu di ruangan bawahnya ya. Biasanya kalau nggak bisa, dikunci. Oke. Sepertinya terkunci. Tapi kalau pas tadi kita pas berantem pakai senternya itu nggak terlalu menakutkan sih guys. Jadi kayak ya nggak serem sih. Jujur aja nih memang nggak seserem Fatal Frame dulu ya. Makin kesini makin gitu. Standar lah, seremnya standar aja. Nggak yang benar-benar epic gitu ya seremnya. Masih sereman Sons of Forest menurut gue. Tapi kalau Fatal Frame yang dulu tuh, tuh baru serem tuh. Crimson Butterfly. Ada sesuatu di situ. Ini apa flashback lagi? Langsung aja kita datengin. Musuh kah? Gak takut gue. Gue takutnya mati sih sebenarnya. Gak takut sama setan nih. Sepertinya semusuh nih guys. Hello. Ada suara-suara nggak jelas gitu mulu ya. Cuman atu. Menyedihkan. Salah saya. Ini kayaknya mirip dengan kamarnya si Misaki Aso yang di... Oh, bukan, Ling. Halo. Long-haired girl. Oke, jadi ini beda versi ya. Center bisa moto. Cukup aneh. Ada sesuatu di situ. Buku kah? Found a diary. Oke. Jadi ini dari cewek yang tadi kita foto ya. Since the surgery is all red inside my head and I don't like it. Assistant wandering the corridor. Not bad. Ya ini kan mode kamera gini sih. Lebih aman. Low center tuh kayak gak sekuat kamera ya. Apakah ada item di sini? Tak ada. Hmm.
Oh, ada gambar apa itu? Gambar itu banyak ya ditemukan dari kemarin-kemarin kita main, posternya itu banyak banget. Assistant is smoking area. Mayan dapat 1000. Sebenarnya tuh foto poster apa ya? Yang orang senyum itu tuh poster apakah? Oh, flat iron key. Okay. Map of the infirmary. Nice. Kita bakal kembali ke bawah pasti ya. Ah. Hah? Oh. Mana tuh? Gua gak tahu. Musuh nih. Gue paling demen dah kalau di game ini kalau habis dapat kunci musuh. Paling gue demen sedunia, cuy. Itulah kehebatan film game ini. Pasti ada musuh. Oh no, tuh kan dia lagi nyet. Kebal nyet dia. Oh, no. Bisa kebal gitu ya. Katanya remove the lens katanya. Tinggal sendiri masih kita remove ya. Aneh. Nah kau. Setan asu. Tetak oh. Setan kau, setan. Mana deh? Hilang kemana deh? Hah? Kemana kau? Samping cu. Belakang gua. Nah kan gini sih modenya. Mana deh? Can find you. Itu dia. Tapi jaraknya jauh banget ya. Manakah dia? Dia bisa dari mana saja, gila. Akan gini, cepet. Dari samping. Depan. Tuh dia. Ayo deh. Ah! Oh! Gila, kalau kena tembok gak kena loh. Jelek banget, asli. Close shot. Langsung mati deh. Hahaha. Kamu jangan meremehkan ku bodoh. Pasang lagi. Oke, kalau ada musuh kita nggak pakai lens yang itu ya. Tadi katanya kan gitu kan. Kalau kita menggunakan lens kita nggak bakal bisa menggunakan center. Jadi lens ini buat moto-moto hantu yang sifatnya statis doang. Bukan yang. Hai. Man standing by window. Hai. Takut gue sama lu. Kamu tuh biasa saja, Bray. Kita turun ke bawah lagi. Kita turun ke bawah sekarang. Ya, semoga aja nggak ada setan lagi. Kita ke ruangan tadi ya. Mesti nggak terlalu lama-lama banget gini. Gue save dulu ya. Takutnya ada musuh lagi nanti. Shit, fakir. Assistant heading to operation room. Okay. Damn you, doctor. Telepon lagi. Kita save dulu guys. Biar kalau mati nggak jauh-jauh banget gue jalannya. Jalannya kayak gini ya kan. Tersuruh balik. Gue udah 12.000 apa nih? Hozuki Dolls ini apa ya? The location of Hozuki Dolls. Coba aja ya, kayaknya itu sesuatu yang penting ya. Ngapain gue beli ini anjing? Extras, gak ada yang penting.